Aku dengar akan ada guru tamu untuk kelas kesopanan. Guru terakhir terlalu tegang. Mungkin kita akan mendapat guru yang asik sekarang. Jika perhitunganku benar, sekali lagi nilai jelek dan kita dalam masalah. Lihat, inilah masalah dengan perhitunganmu yang selalu saja benar. Baiklah teman-teman, kita lihat kelopak bunga kalian yang cerah. Pastikan kau mengambil dari sisi terbaikku. Bukankah itu indah? Hei, seniman sedang bekerja di sini. Oh, itu menarik bukan, Travis? Perhatikan saja, Rose. Gadis itu biasanya suka pria artistik yang membuat sketsa di luar ruangan. Ya ampun, itu lucu sekali. Tuh, menggemaskan. Dia yang terbaik. Kau lihat kan? Ayo ke sini, kau paling lucu. Tuh bayi ini memang benar-benar menggemaskan. Kucing. Tuh bayi pintar. Semoga beruntung lain kali ya. Kucing-kucing. Perhatian teman-teman. Teman-teman, kelas kesopanan tidak berjalan lancar. Kita harus mendapat nilai sempurna di kuis selanjutnya. Kita hampir selesai dengan bab dalam kesopanan. Jadi, akan ada kuis kapan saja. Semua orang meninjau catatanku. Oh tidak! Sang Furfus! Rose, catatannya! Cepat, Rose! Catatannya tidak apa-apa. Aku bisa membaca beberapa kalimat. Ah, murid-muridku. Kali ini aku hadirkan cucu dari Putri Kacang Polong, namanya Bee. Senang bertemu kalian semua. Oh, wow! Putri dan Kacang Polong, dongeng terbaik! Apa aku seperti nenekmu? Apa kau pernah tidur? Boleh aku meminta souvenir? Aku mohon! Rose, sayang, Bee kesini sebagai asisten guru untuk kelas kesopanan, bukan sebagai penghiburmu. Oh, tidak masalah. Aku senang bertemu penggemar. Ini adalah sepotong kain dari kasur tempat nenekku tidur. Aku dengar kau sangat rajin belajar, Astoria. Ambillah salinan rencana pelajaranku untuk referensi. Terima kasih. Apa itu pohon apel bertangkai panjang utara, Hok? Kelihatannya lezat sekali. Ternyata dia tahu apelnya. Aku jadi terkesan. Gambar yang sangat bagus, Travis. Oh, dan siapa yang lucu ini? Namanya King. Bee, baik sekali. Kau akan tinggal bersamaku di Istana Cinderella. Ayo kita pulang supaya kau bisa bersiap untuk kelas besok. Baiklah, senang bertemu kalian semua. Sampai berjumpa di kelas besok. Sampai jumpa. Oh, Bee Cilabu. Dengan dia sebagai guru kita, kelas kesopanan akan menjadi yang terbaik. Tapi bukankah kau menyuruh Tidak ada kata untuk... tapi! Tidak ada pangeran sejati yang istirahat di kasur ini! Cobalah untuk bisa menjadi sensitif. Sensitivitas adalah kunci untuk kebaikan dan juga untuk semua kerajaan. Itu bagus. Kalian ingin menjadi baik, iya kan? Sekarang dengarkan aku. Nenek Cinderella memberikan aku kuasa untuk menggagalkan siapapun. Jangan berpikir itu tidak akan aku lakukan. Saat ku bilang lompat, lompatlah. Saat ku bilang rasakan, rasakanlah. Kalian mengerti? Iya. Naik ke kasur. Cepat. Apa yang aku rasakan? Hop, kau yang pertama. Aku merasa 3 buah apel. 1 berwarna emas lezat. 1 merah mahkota kerajaan dan satunya lagi loteng merah renyah. Lumayan. Nyonya
kayaknya. Dua kacang polong, 117 titik debu, dan remahan keju. Remahan keju? Seharusnya tidak ada remahan keju di sana. Tikus siapa ini? Bukan pertanda baik. Hei, Gigi. Aku siap. Ini akan menjadi... Kulitku sensitif. Masuk dalam kacang polong. Kacang polong terbang! Pindah. Baiklah, ini tidak akan menjadi buruk. Oh, serius? Kenapa kau ada di kelasku? Katakan! Aku membutuhkannya untuk pendukung. Aku mohon! Aku jadi mencobanya! Baiklah, kasur itu memiliki kacang polong di bawahnya. Katakan ada berapa banyak? Aku belum pernah mencoba seperti ini, tapi mungkin aku punya keberuntungan pemula. Ada kacang polong murni di kasurku. Dan itu yang terakhir. Mulai sekarang, siapapun yang sudah membuat aku kesal, maka akan langsung gagal. Baiklah, semoga bisa jadi lebih baik. Nilaiku. Yang aku tidak mengerti, kemarin itu dia baik sekali. Tapi sekarang, lihatlah mengerikan sekali. Aku tahu, aku rasa dia sedang kesal karena tidurnya tidak nyenyak. Tentu saja, semua orang tahu kalau Putri Kacang Polong tidak bisa tidur kecuali tempat tidurnya sempurna. Jadi, tidak, aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Kemarin itu dia merasa senang karena dia baru saja datang. Maksudmu tempat ini membuatmu gila? Bukan. Maksudku dia tidur kemarin malam di tempat tidurnya sendiri. Tempat tidurnya sempurna. Kita buat dia tidur nyenyak. Dia menjadi baik dan kita tidak gagal lagi. Jadi apa lagi yang kita tunggu? Ke Istana Cinderella. Pencarian hebat kita untuk mencari tempat tidur yang nyaman dimulai sekarang. Nenekku bilang dia akan tidur di kamarku selama satu minggu. Jadi, yang harus kita lakukan adalah membuat kamarku lebih nyaman untuknya. Itu bisa jadi masalah. Apa? Ya, kau lihat saja tempat tidurmu kotor begitu. Pantas saja dia kesal. Itu bukan tempat tidurku. Tidak masalah. Dia akan datang dan kita tidak punya waktu untuk menemukan tempat tidur yang lebih baik. Saatnya untuk ukuran drastis. Dahulukan yang utama. Ini harus berhasil. Lagi pula, gagal bukanlah pilihan. Sihir menara. Itu kelihatan nyaman. Tempat tidur gantung lebih baik daripada dipan. Tidak ada waktu. Aku dengar Bi datang. Kita harus berpencar. Aku harap ini akan berhasil. Ada berapa banyak ini? Bagus sekali. Sekarang berapa banyak? Kau gagal. Tidak, tunggu. Dan kau gagal. Dan kau gagal. Tidak, tunggu. Aku takut dengan ruangan sempit. Aku tidak suka kacang polong. Bagaimana kau menggagalkan kami? Padahal kelasmu bahkan belum dimulai. Gagal! Jadi itulah yang terjadi. Harusnya aku tahu. Jangan menyerah. Jika kita bisa membuatnya tidur nyenyak, dia akan kembali menjadi guru menakjubkan seperti yang kita sayangi. Itu benar, Ros. Sekarang, istana siapa yang punya kasur cadangan? Yang bukan daun teratai. Secara teknis, aku tahu tentang kasur cadangan.
Akhirnya, kesempatan untuk keluar istana sebentar. Ya ampun, kasur ini tidak kelihatan cukup nyaman. Apa maksudmu? Aku ini sangat nyaman. Keluargaku melayani kelas 1 selama beberapa generasi. Kasurku terbuat dari kapas yang terbaik. Jadi kau tidak perlu khawatir. Cukup nyaman. Baiklah putri, pegangan. Kita akan segera sampai di kamar guru kalian. Keren sekali. Aku akui, bukan ini yang aku harapkan untuk menghabiskan hari ini. Kerja bagus, Asuria. Teh kamomil memang hebat. Baiklah, ayo kita pergi. Lulus kelas kesopanan. Jangan menyerah sekarang. Suatu hari kau akan menjadi kepala sekolah, iya kan? Kelihatannya terlalu jauh, kan? Kau pasti bisa. Aku tahu kau pasti bisa. Aku akan membantumu dalam setiap langkah. Terima kasih, Ros. Itu sangat berarti bagiku. Dan aku akan memulainya sekarang. Nenek, aku membutuhkan tempat tidurku. Di mana, Nenek? Di toko perbaikan di kota, tapi... Hah, itu bagus. Senang bertemu denganmu, Nenek. Aku menyayangimu. Wow, tunggu dulu. Kita mengambil tempat tidurmu. Dipan yang kotor itu? Tempat tidurku itu bukan dipan kotor. Oh iya, di mana tempat tidurnya? Di toko perbaikan coki roti jahe. Ayo kita pergi. Hey, Travis, kelihatannya kau mendapat tempat untuk kepala tempat tidur. Lucu. Kau pikir kau bisa melakukannya sendirian? Jangan lupa ya, kau berurusan dengan bis, dan setiap bis itu punya kekuatan manusia super. Terima kasih sudah memperbaiki tempat tidurku, Coki. Sama-sama. Matahari terbenam, kita harus cepat. Aku datang. Maaf, dia milikku. Tidak ada biskuit. Ayo. Minggir semuanya, kasur darurat. Permisi. Maaf. Maaf. Makan ke depan, Ferdi. Jangan di wajah, Abang. Maaf ya. Tidak, kami tuan. Ini keadaan darurat. Sesuai nakal di seluruh jerami bersekau. Maaf ya. Malukan sekali, tapi kami harus memindahkan tempat tidur itu. Itu tangga terbaikku. Tidak ada yang sebaik bata baru. Seseorang tangkap tempat tidurnya. Hei, tunggu sebentar. Jerami, tongkat, batu bata, 3 babi kecil. Oh, biji labu. Aku harus mendapatkan tanda tangan dari kalian. Atau souvenir, atau... Rose, awas! Sihir salju! Dingin seperti es! Ayo, Hulk!
cara untuk membawa benda ini dengan naga kita. Tidak masalah. Wow. Woohoo! Menaiki tempat tidur. Wow. Menerbang ke tempat tidur. Menerbang ke tempat tidur. Woohoo! Awas! Ada awan badai di depan! Jika kita tidak mendarat, kita tidak bisa sampai di istana Cinderella sebelum makan malam! Baiklah, aku mengerti. Sihir kemarahan! Lagi-lagi bis yang menyebalkan. Ini tidak berhasil. Sama sekali. Sepertinya tempat tidurnya selamat. Apa semuanya baik-baik saja? Aku pikir begitu. Tidak. Sudah pasti tidak. Kita sekarang berada di dalam semak beracun raksasa. Apa? Apa? Tidak tahu sekali. Ada di mana-mana. Cepat. Hidup herbal penenang. Fidel! Oh, ada dalam telingaku. Memang ada di dalam telingaku. Oh, tempat tidurnya ditutupi oleh tumbuhan beracun juga. Kita sejauh ini untuk gagal dalam pencarian kita. Fidel, cari herbal penenangnya. Hah? Herbal penenang itu menetralkan racun tempat tidurnya. Satu masalah. Kita hanya punya cukup herbal penenang, entah untuk kita atau untuk tempat tidurnya. Gatal itu sementara, nilai itu untuk selamanya. Sembuhkan tempat tidurnya! Istana Cinderella, lurus ke depan. Ini kesempatan terakhir kita. Aku tahu ini pasti akan berhasil, tetapi sudah malam. Dan aku harus segera pulang sebelum ibuku tahu, teman-teman. Oh. Aku sama sekali tidak tidur. Ini terlalu gatal. Ya ampun. Apa yang terjadi denganmu, Rose? Ah, aku tahu obat yang bagus untuk ini. Apa ya? Penenang? Apa seperti itu? Aduh, gatal sekali. Halo, Joy. Cucu nomor satuku. Tunggu, ada apa dengan kalian? Kakek, kami terjatuh ke tanaman beracun dan kami tidak ada yang tidur. Oh, ya ampun. Seharusnya kalian datang padaku lebih cepat. Tidak banyak yang bisa dilakukan dengan kelelahannya. Sebaiknya kalian ke kelas, karena Bea sedang baik. Ayo. Maaf, Astoria. Jangan khawatir. Kita sudah melakukan yang terbaik. Aku tahu pada akhirnya kita akan... Baik-baik saja. Baiklah, sekarang lihat siapa yang akhirnya bergabung dengan kita hari ini. Tepat waktu menunjukkan kebaikan pada orang lain yang berarti kalau kau adalah sensitif. Sesuatu yang tidak kalian lakukan selama seminggu penuh. Bagaimana mungkin kau mengatakan itu? Kami sudah menjadi sensitif. Kami berusaha untuk memastikan kau mendapatkan kasur yang sempurna. Jadi itu yang terjadi ya? Rose, aku membawa tempat tidurku sendiri kemanapun aku pergi. Karena itulah nenekmu tahu kalau aman mengirimkan kasur selagi aku di sana. Kau tidur di dalam situ sepanjang minggu? Itu sangat... Jadi kenapa aku lelah? Senin,
Aku tidak bisa tidur, terlalu gugup. Hari pertama mengajar, apa yang kau inginkan? Hari Selasa, aku menghindari tempat tidur gantung, tapi daunnya masuk ke tempat tidurku. Kau tahu betapa sensitifnya aku. Aku sama sekali tidak tidur. Hari Rabu mengerikan. Tempat tidur mendengkur. Mengerikan. Hari Kamis, lidahku terbakar karena teh kamomil yang ditinggalkan. Semua rasa sakit tidak tidur. Tadi malam, sesuatu membuat aku terus bersin. Mungkinkah herbal penenang? Aku sangat alergi. Apakah itu maksudmu? Kami yang menyebabkan semua ini? Baiklah, biar aku menebusnya. Pertama berikan aku kuisnya. Aku berjanji aku akan membuatmu senang. Hidup, belajar, dan kuis, aku pikir begitu. Naik ke tempat tidur, Rose. Tiga. Ada tiga kacang polong di bawah tempat tidur. Oh, ya ampun, itu memang benar. Aku melihat peningkatan hebat dari murid terburuk hanya dalam beberapa hari. Itu memang membuat aku senang. Aku hampir merasa